Dia mau nggak makan ini? Mau dia. Bentar. Ini nih. Mana nih? Ini warna putih. Iya. Aku dulu. Halus banget bulunya, Nan. Ini makan. Kita main ke situ apa sana? Masing. Yang banyak mainan lah. Ayo. Wih, rame banget sini ada. Iya. Kamu bawa duit gak, Yan? Kamu bawa? Enggak. Sini banyak jajanan soalnya. Gak tau aku, nanti aku periksa. Wah, perosotnya ini kecil. Ih, perosotan juga udah kayak gitu-gitu, Yan. Wih, gerak-gerak ya. Mana Yunan ya? Main ini aja, kamu gak pakai sendal? Enggak, kita main di sini enak nih, Yan. Itu pancing-pancingan tuh. Oh iya, mancing ikan ya? Aku tuh sering banget ya, sama Ocep ke sini. Kenapa gak ajak aku? Nah gitu kan kamu bolong terus. Betul aja lah. Ya, kamu prosotan. Kita cari yang panjang ini aja lah. Nah ini baru. Yah, bolong-bolong lagi. Mana bolong-bolong? Gak jatuh, Yan? Enggak, orang gak licin. Kuat ya? Weh. Kenyang banget aku habis beli cilok. Tuh, mah enak banget ciloknya. Ken, itu Ucup bukan sih? Oh iya. Eh, Ucup! Ucup! Itu ada Pian sama Adnan. Adnan, Pian! Wih, Adnan, Pian! Ucup itu di sini. Kamu main di sini, Nan? Iya, kamu juga. Oh, iya, Nan, aku habis beli cilok, Nan. Bagi-bagi cilok, ya? Ya udah habis lah, Nan. Udah kenyang aku. Udah dibuang ke perut. Enak. Iya lah. Cuk, kamu kan sering main di sini tuh, Cuk. Iya. Masih taman cuma ini doang, Cuk. Nggak ada tempat lagi gitu. Ada di sana, sana. Banyak, Nan. Kalau di situ tempat apa, Cuk? Bola. Banyak lah di situ, bola. Ada kawan, Nan, di situ. Iya, kita main bola situ aja nanti. Nggak ada bolanya, Nan. Tadi sama orang nanti kita. Kok kamu tahu daerah sini, Cuk? Iyalah, Pian, kan rumahku dulu di sini. Oh. Kamu pernah tinggal di Lampung juga, Cuk? Iya, katanya kan, kamu tinggal di Bandung. Kan pernah dulu, Nan. Oh. Dulunya sebelum aku ke Bandung. Rumahmu di sebelah mana? Di sana, sana. Situ, Pian, belakang situ. Belakang sana. Udah kan berarti tinggal ke sini jalan ya? Iya, aku dulu makanya aku sering main ke sini. Makanya aku tahu. Kemarin kamu kemana, Cuk? Kalau kita enggak main. Aku kemarin ke kebun binatang, Nan. Enggak ngajak-ngajak lagi. Udah makan cilok ngajak-ngajak. Udah ke kebun binatang juga. Kamu Cuk. Ini kemana lagi ngajak-ngajak? Ajakin lagi lah, Cuk, ke kebun binatang. Kan ke kebun binatang aku sama keluarga aku, Nan. Ya ajakin aku aja lah, enggak apa-apa. Enggak tahu lah, tergantung orang tua aku. Iya, waktu aku ke Krakatau Park aja kamu ikut. Iya ya, itu sama Mbak Bel ya, Nan. Iya, Cuk. Emang binatangnya ada apa aja, Cuk? Ada domba, merpati, ikan, burung, sama ayam-ayam kate, Nan. Aku mau suka lebih burung sih. Aku suka domba sih. Iya, domba. Domba, kita taiki, kita peluk. Gak bisa lah, Pian. Yang ini kebun binatangnya beda, ini bisa ngasih makan langsung ini. Emang dia mau makan? Mau lah, kita beli aja makanannya. Oh, setiap binatang 5.000-an, Pian. Murah ya? Juga ya? Kan, kalau dia gak mau makan, dia masukin mulut aja. Aku jadi pengen, gue udah cukup kebun binatang. Kamu juga pengen? Iya. Iya, aku pengen ketemu domba. Tapi aku enggak tahu tempatnya di mana. Ya udah sama aku aja, Nan. Serius sekarang? Iya, Nan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ih, kamu tahu tempatnya enggak? Tahu lah, Nan. Jauh enggak dari sini? Jauh lah, Pian. Agak jauh lah lumayan. Enggak apa-apa, Pian. Ya. Yang penting kita lihat dombanya. Iya, baik kita bisa peluk, tidurin. Iya. Nanti kita di sana bisa kasih makan ikan juga, Nan. Makan ikan? Juga. Iya, banyak ikannya. Ikan yang kolam. Keren-keren tuh, teman. Kalau kelinci ada kayak rumah-rumah lubang-lubang gitu, Nan, khusus kelinci. Oh, yang buat Iya, tahu aku. Iya. Iya, aku jadi gak sabar pengen lihat-lihat. Iya, pengen megang-megang boleh ya megang? Boleh. Wih, aku boleh, megang dombanya. Udah, coba yang sekarang aja, coba. Aku sabar ini. Iya, udah sekarang aja yuk. Ayo. Nah, di sini Nan tempatnya, Pian. Tuh, bagus kan tempatnya? Bagus sih. Bagus sih. Tuh ada duriannya, Pian. Aku mau duriannya sih. Nah, Nan, sekarang kita beli tiketnya, Nan. Iya, Nan, bayarin ya, Nan. Aku gak butuh, Cuk. Oh, bohong. Aku kasih bawa. Aku kasih bawa 10.000. Yaudah. Iya, bayar. Bayar, Nan. Halo, Mbak. Halo. Mbak, kita pesen tiket bertiga. Ya. Berapa? 3 orang, ya. Untuk satu anaknya 15.000, jadi 3 orang 45.000. Oh, ini Mbak, duitnya. Aku gak sabar banget, Cuk. Iya, sama aku. Tuh, udah ada burung aja tuh. Mana? Ini ya, ini. Deket banget. Ultraman. Ultraman apa, Kamen? Enggak tahu. Kalau aku Ultraman Zero lah. Kalau aku Boboiboy aja lah. Eh, kok Boboiboy? Kan Ultraman. Aku tapi enggak mau jadi Ultraman. 5X.
Siang, Mbak. Siang, Mbak. Ada burung, Man. Iya. Iya. Kita lewatin aja lah, kita cari. Lucu. Hewan aku mana ya? Kita di mana, Nan? Aku domba. Aku kelinci. Kelinci. Itu domba yang kelihatan. Oh iya itu. Iya. Sebelum kita lihat hewannya, kita beli makanan hewannya dulu, Nan. Kita belinya di sini, Nan. Abang. Abang mau beli makanan. Mau beli makanan? Iya, makanan domba. Kelinci sama ikan. Sama ikan. Cuma itu aja. Udah, ya. Itu aja. Domba, kasih ya. Udah kita barengan maksudnya. Udah kita barengan kita. Itu aja satu-satu. Udah langsung semua taruh aja tuh. Ambil kembaliannya. Oh iya deh. Kamu gimana? Kamu ditinggalin. Terima ya, Dek. Ya. Makasih, Bang. Taruh aja dulu, Cup. Iya, Cup. Kita ganti-ganti aja dulu domba, kelinci, baru ikan. Barengan mau ngasih makan kelinci. Kita kasih makan domba dulu. Taruh sini, Cup. Iya, taruh sini aja, Cup. Embek. Kelincinya ya. Ih, dombanya kecil gitu, Itu paling besar. Kita lihat ya. Aku kira dombanya ada yang tanduk kayak gini, tahu? Ih, itu tuh yang itu. Aku mau, kasih makan. Satu-satu, Nan. Enggak semua. Dia mau enggak makan ini? Mau dia. Bentar. Makan, makan, makan. Nih, yang ini maksud aku yang lucu nih. Mana? Nah, aku ngasih makan ini aku lah. Nan. Ini daun apa ya? Mirip kamu. Kecil. Yang itu lucu banget. Namanya siapa? Kamu cepet banget sih makannya. Aku lagi ngobrol juga nih. Pelan-pelan. Kuat-kuat kamu ya. Kamu jangan sendiri aja. Oh, kamu juga mau makan ya. Makan. Wow. Nan. Wah. Bisa aku. Tuh. Yang gede masa sendiri ya. Iya, di situ dia. Aku pengen lihat dari sana tahu. Gimana caranya, Nan? Aku mau lihat gedenya itu. Dia orang udah kenyang kayaknya. Iya, bisa jadi sih. Cup, kita ke sana aja yuk. Ayo. Apa dia mau yang ini? Ayo. Kan bisa, Nan. Kan kamu yang tahu, Cup. Aku kan nggak tahu. Oh, itu tempat kelinci, Cup. Iya, Nan. Tuh, itu tuh kelincinya. Kamu tuh suka kelinci, Cup. Iya, Nan. Awas. Burungnya nggak terbang jauh ya? Kelinci habis ini. Itu burung apa ya namanya? Merak. Bukan merak, Nan. Wah. Ini kalkun. Ayam kalkun. Ya, ayam kalkun. Kebus bener mukanya. Ini ayam. Mana? Apa namanya? Apa ayam? Kapas sutra. Ayam kapas. Terbuat dari kapas berarti ayamnya. Iya, bulunya kayak kapas. Inilah yang paling besar. Ini galak kayaknya, Nan. Iya, galak ini memang. Iya. Tapi kok yang belakangnya kayak merak gitu ya, mekar. Iya. Kalkun pertama kali ditemukan di Amerika. Orang Eropa salah mengenalinya sebagai burung asal Afrika. Kaget aku. Suaranya ya. Coba aja bisa dipegang ya, Nan. Iya, aku pengen pegang tahu. Iya, lucu. Ih, mulutnya gitu banget ya. Itu kayak apa ya? Kayak kulitnya, Nan. Iya. Bulu ayam itu kok kebalik-balik ya? Oh iya. Iya ya. Takut dia, Pian. Galak tuh. Ayam kapas atau sutra berasal dari negara Cina kuno. Ras ayam ini dinamakan sesuai bulunya yang halus. Oh, ini nih sendiri nih. Oh, ini nih. Coba. Pian. Jangan, Pian. Dia nyetok gak? Enggak. Oh, dia mau makan. Iya. Tapi enggak ada. Kita enggak beli makanan. Tantang aja, Pian, di sini, Pian. Pasti dia tercatok. Awas, Pian. Hayo lu, Pian. Kok dia mau masuk sih? Aku dapet. Mau pulang, Pian. Ih, dimarahin aku. Ini burung apa? Kok enggak ada namanya? Lakbar. Oh, lakbar. Mana ya bahasanya? Ya, enggak ada. Lakbar. Bagus banget. Hei, yang ini bagus. Warna biru. Biru. Ih, itu ada lagi tuh. Wih. Yang palanya kayak gimana gitu ya. Serem itu. Iya, bagus banget. Kayak burung. Ini saudaraku punya ini. Tapi dia jelek warnanya punya saudaraku. Tuh. Kayaknya burung kenari deh. Kenari. Bisa jadi ya. Tapi aku kok tau, berisik dia. Iya, dia punya anak deh. Anak? Di kadang itu. Oh iya. Banget. Ini ada isinya sih kayaknya tuh. Tuh, kaki ya tuh kelihatan. Kita lihat itu ya, Nan. Lihat itu ya. Itu mirip yang diupin-ipin ya. Itu apa tuh? Kalau yang diupin-ipin ada kayak untuk terbangnya gitu kan, Nan? Iya, kalau upin-ipin namanya Rembo. Kayak sarang lebah. Iya. Ini nama ayamnya ayam apa sih? Ada telur. Oh iya. Kamu beranak. Jangan diambil. Telur, Pian. Kok beranak sih? Oh iya, telur. Telur, Pian. Beranak. Nanti aku pegang ininya. Dicatok lagi aku. Ada dua. Berarti selama ini kita makan telur ini ya? Iya. Ini sawah, Nan, ini. Hah? Sawah? Buat apa, Cuk? Kalau kemarin ada belutnya, Nan. Itu apa? Sekarang udah gak ada lagi nih. Mana, Yan? Mana? Laba-laba apa ya? Iya, laba-laba air. Tapi biasanya masih ada sih, Cuk. Gak seru lah, gak ada belutnya, Nan. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili apa nih? Nan, banyak kan kelincinya? Iya, lucu itu tuh. Itu lucu di lubang itu. Iya, di lubang.
lebih lucu yang situ tuh. Tapi kita lihat masuknya lihat mana? Ya dari situ ya. Dari sini Nan. Oh dari sini. Ya masuk kamu masuk. Mau aja. Cup mana wortelnya cup? Ini minta. Oh, iya. Tutup. Tutup ya. Mana wortelnya? Aku mau minta. Coba aku mau ngasih yang ini lah. Aku mau ngasih yang di sebelah sana. Kasih yang belum makan. Ayo ikut aku. Aku mau ke yang di situ. Iya yang di sini. Dia minta lagian. Ada lagi nih. Boleh megang nggak? Boleh lah. Ini. Aku udah kasih duluan. Aduh. Dia udah makan. Dia mau ke sini. Itu sendiri. Ya, coba bantuin coba pegangin cup. Ya udah sini Nan. Aku mau kasih makan dia. Nih. Sini makan. Nih. Kelinci. Ya udah aku makan. Mana? Pian. Aku belum makan. Yang satunya mana? Eh, ini makan. Katanya ada dua cup. Itu. Ih, dia lari ke situ. Mana? Ini nih. Mana Nan? Ini warna putih. Iya. Kan aku mau makan. Aku dulu. Halus banget bulunya Nan. Ini makan. Wah, haha. Matanya warna merah Nan. Ih, aku pegang. Ih, banget ya. Ah, berjangket kan? Enggak tahu. Boleh. Boleh lah Bang. Ih, matanya besar bener ya daripada kita. Eh, dia lari. Cepet banget larinya Nan. Oh, gitu larinya lah. Banyak kok ya. Oh, ini ada. Mana Nan? Biru cuma mukanya kayak rusa. Nih, kamu mau enggak? Keluarin bisa enggak Nan? Orang boleh nih, dikeluarin. Boleh Nan. Bagus yang ini. Kamu kasih makan Nan. Dia enggak takut ya. Ning Nang. Buka aja lucu bentar. Tuh, tuh. Pulang ki perutnya. Ih, makan gemes. Dia lapar. Makan dia tuh. Kupingnya panjang matanya, banget. Matanya, matanya belakang. Biru gitu ya. Mata saringan. Kupingnya panjang banget. Kenakan dia dilus-lus gini. Iya. Tahu enak ya dikasih makan sambil dilus. Ya enak. Iya. Coba aku lus kamu. Enak enggak? Dayo kita ke tempat lain yuk. Ayo. Kita tempat apa nih? Ikan ya sekarang. Iya. Airnya dikuras Nan tapi. Iya. Oh, jadinya gimana nih? Itu ikannya. Tuh, ikannya. Seharusnya kalau enggak dikuras ikan kita ngasih makannya di tengah situ Nan. Oh, di tengah situ. Iya. Udah enggak apa-apa, Cok. Ini lagi diisi airnya tuh, ya kan? Jadi yang baru dikuras. Ini kan di rumahmu Nan. Ikan koi. Aku bagi. Iya. Beda banget ikan. Sama di rumah aku. Kalau yang di sini warna lebih bagus tuh. Ikan koi. Wih, bagus-bagus semuanya. Emas-emas. Tapi ada yang lebih besar lagi. Makan. Di sini sedang-sedang kalau pun aku ada yang besar. Dibagi semua tuh. Cepet banget makannya. Bagi-bagi lagi. Yang di sini. Tuh, makan. Nih, lagi nih ikan-ikan. Sini. Mau lagi? Mau lagi, Pian. Ini kalau nggak dikuras, kita ngasih makannya di tengah situ, Nan. Tuh, kasih atur dikit. Udah habis. Udah habis ya, Pian? Habis. Hewannya apa lagi, Cuk? Habis, Nan, kayaknya. Cuman itu aja. Yang tadi kita kelilingin. Oh. Adikan lele nggak ya? Nggak ada. Nggak ada lumba-lumba, Cuk? Nggak ada, Nan. Di sini nggak cukup. Lumba-lumba keluar nanti, Nan. Dia loncat-loncat. Iya. Tapi kan kalau harus dalam lah. Iya, harus banyak air. Ini kita udah mau maghrib nih. Jam berapa ya? Kita juga belum mandi lagi. Iya, kita belum mandi. Coba ya, kasih yuk. Pulang. Ya. Ya udah. Yuk. Ayo, Pian. Yuk.